adonannya sudah saya persiapkan untuk bikin adonan roti burger. Sebelum saya menyebutkan bahan apa saja yang saya gunakan untuk bikin bahan adonan roti burger, di sini saya skip pelembut roti karena tekstur roti manis, roti burger dan roti pizza teksturnya berbeda. Perbedaannya, roti pizza dan roti burger kenyal atau menebal jika ditekan luarnya kering, dalamnya lembut. Dan roti manis tekstur luarnya dan dalamnya lebih lembut dan serat rotinya lebih panjang. Keempukan dan kelembutannya terjaga jika sudah dingin dan bermalam. Makanya kita harus menggunakan yang namanya pelembut roti agar nanti waktu kita bikin adonan roti manis ini keempukannya bisa terjaga ketika sudah matang, dingin maupun bermalam. Untuk hasil lebih bagus, kita bikin adonan roti manis, roti burger, dan segala jenis macam roti, saya sarankan harus menggunakan mesin agar adonan roti yang kita bikin adonannya lebih maksimal. Tepung terigu protein tinggi, mentega putih, gula pasir, garam, minyak makan atau minyak sayur, tepung panir yang warnanya putih, biji wijen, air es atau air dingin. Fungsinya air es ini atau air dingin menjaga suhu adonan tetap rendah, stabil mengembangnya waktu kita mengadon menggunakan mesin. Karena ada mesin yang kita gunakan, mesinnya cepat panas dan berpengaruh juga ke adonan rotinya cepat panas. Supaya nanti adonannya tidak cepat panas, saran saya menggunakan air es atau air dingin. Ragi, ini raginya sudah saya kemas di dalam botol. Cara penyimpanan ragi supaya raginya ini awet sampai digunakan, disimpan di dalam botol. Oke, langsung saya mix untuk bahan adonan keringnya. Ragi 2 sendok makan. 1, 2, gula pasir. Oke, ini sudah saya satukan bahan-bahan keringnya. Selanjutnya ini saya sisihkan dulu. Tepung panirnya ini terakhir nanti waktu pemberian toppingnya. Ini saya skip dulu. Mentega putih, garam saya satukan. Untuk wijennya dan tepung panirnya ini saya sisihkan dulu, ini untuk bahan toppingnya nanti. Oke, ini bahan-bahannya sudah saya persiapkan, sudah ada bahan adonan keringnya, air es atau air dingin, minyak makan atau minyak sayur, mentega putih, dan garam yang sudah saya mix. Oke, lanjut langsung mengadon. Oke, langsung mengadon. Bahan keringnya saya masukin di dalam mesin. Lanjut, airnya saya mix ke adonan keringnya. Setelah itu mesinnya saya nyalakan, mulai mengadon. Airnya bertahap saya masukin sedikit demi sedikit, jangan semuanya, agar nanti adonannya ini tidak kelembekan atau kekerasan. Jika airnya terlalu banyak untuk kalian mengadon, gampang, tinggal diberi tepung sedikit saja. Jika adonannya kekerasan, tinggal kalian beri air sedikit supaya nanti adonannya ini maksimal, tidak kekerasan, tidak kelembekan. Seperti itu saja ya caranya mengadon. Jadi adonannya kelembekan bisa dikasih tepung sedikit, adonannya kekerasan bisa diberi air sedikit supaya nanti adonannya ini tidak kelembekan dan tidak kekerasan. Mesinnya saya matikan dulu. Jika adonannya sudah setengah mengembang seperti ini, minyak makan, mentega putih, dan garam terakhir kita mix ke adonannya setelah setengah mengembang supaya nanti adonannya ini cepat kalis dan kenyal. Minyak makan, mentega putih, dan garam ini juga saya mix ke adonannya yang sudah setengah kalis, kita adon. Lanjut, mesinnya saya nyalakan, diadon sampai betul-betul adonannya kalis dan kenyal. Nyalakan mesinnya. Adonan rotinya sudah cukup kalis, mesinnya saya matikan. Jika kalian mengadon menggunakan tangan, tidak mungkin sekali sini. Saya saja menggunakan mesin mengadon itu perlu waktunya sekitar kurang dari
15 sampai 20 menit, paling lama 25 menit. Adonannya bisa sekalis ini. Oke, ini langsung saya keluarkan dari mesin. Adonannya sudah saya keluarkan dari mesin. Adonan yang bagus harus betul-betul kalis, kenyal, dan elastis. Jika ditarik, lentur dan tembus pandang. Nah, jika kalian mengadon menggunakan mesin, hasilnya seperti ini. Jika kalian menggunakan tangan, adonannya pasti kurang kalis. Nah, ini saya menggunakan mesin. Oke, ini adonannya langsung saya bagi-bagi. Oke, adonannya sudah saya bagi-bagi. Lanjut saya bulat-bulatkan, gampang. Tinggal dibulatkan seperti ini. Adonan roti burgernya sudah saya bulat-bulatkan semua. Lanjut saya kasih topping tepung panir. Ini tepung panir yang warnanya putih. Jangan yang kuning, yang putih yang bagus yang seperti ini. Oke, langsung diberi tepung panir setelah dibulat-bulatkan. Seperti ini. Seperti ini. Ini sama. Ditekan-tekan seperti ini. Agak pipih sedikit, tapi jangan terlalu pipih. Seperti ini. Ini sama juga ditekan-tekan agar tepung panirnya ini lengket. Sudah saya beri tepung panir, selanjutnya saya letakkan di loyang. Ini loyangnya sudah saya olesin pakai mentega atau margarin, tipis-tipis seperti ini. Langsung saya letakkan adonan yang sudah diberi tepung panir. Adonannya sudah saya letakkan di loyang, selanjutnya saya istirahatkan kurang dari 2 jam sampai betul-betul adonannya mengembang 2 kali lipat. Oke, saya istirahatkan dulu. Adonan roti burgernya sudah cukup mengembang, ini siap dipanggang, tapi sebelum dipanggang saya mau beri wijen. Disemprot dulu pakai susu evaporasi. Oke. Biar wijennya lengket. Saja kita beri, tidak perlu banyak-banyak di atasnya. Oke, sudah diberi topping wijen, lanjut dipanggang. Oke, ini ovennya sudah saya panaskan, roti burgernya langsung dipanggang. Oh, yang pertama saya taruh di atas, lalu yang kedua saya taruh di bagian api bawah. Selanjutnya saya tutup ovennya. Suhu panasnya sekitar 170 sampai 180 Celcius. Waktu memanggang roti burgernya sekitar kurang dari 20 sampai 25 menit. Roti burgernya sudah matang, boleh langsung dikeluarkan. Seperti ini tekstur roti burgernya, cantik banget. Roti burgernya sudah matang, langsung saya keluarkan dari loyang biar tidak berkeringat bawahnya. Ini roti burgernya cantik sekali. Ini cantik sekali. Matangnya merata. Seperti ini dalamnya. Teksturnya lembut dan berserat juga.